Bisa. Jenderal apa tadi tuh? Jenderal Gaul. Selamat siang teman-teman seperjuangan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertanyaannya, kenapa Jokowi? Jokowi adalah wajah kita di kampung-kampung, di desa-desa. Wajah orang biasa yang lahir dari orang tua yang juga biasa-biasa saja. Bukan pengusaha sukses yang menonjol, bukan pula bagian dari kekuasaan lama. Orang tuanya tidak ada dalam sejarah besar bangsa kita. Namun, Jokowi mampu menorehkan sejarahnya yang akan terus menginspirasi orang-orang Indonesia yang biasa-biasa saja, bahwa mereka pun dapat menulis sejarah bangsa Indonesia. Jokowi adalah rakyat dan merakyat. Hidupnya selalu di tengah-tengah rakyat, ikut merasakan peluh keringat rakyat. Tak pernah terpisahkan dari rakyat. Ini bukan buatan, bukan pencitraan, bukan rekayasa. Karena dia tak terlahir di dalam keluarga yang tinggal di dalam rumah. Rumah mega yang bahkan suara tangis tetangganya tak terdengar. Jokowi adalah kerja keras, Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Selalu ada dalam pikiran dan hati. Semua setara. Karena setara berarti adil dan merata. Menghubungkan semua komponen kehidupan yang sebelumnya terhambat dan terasing. Jalan, jembatan, irigasi, dan lain-lain. Keadilan sosial tak lagi teori, tapi praktek yang dikerjakan 24 jam 7 hari seminggu oleh Jokowi. Jokowi adalah kita yang mendapatkan semua ini demi Indonesia maju. Merdeka! 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 Terima kasih.